Oke, jadi kita mau ke mana, Said? Kita mau ke mana? Halo, ya, kita mau ke kafe ini lagi. Ah? Sosialisasi terkait program kerja dan program kerja litigasi. Sedang di mana ini saya? Ya baik, kita sekarang lagi di perjalanan dari rumah menuju kampus Unilaki. Nah, Unilaki di? Nah. Halo Eci, siap? Eci mah santai, dia mau sampaikan materi. Santai Bang Di? Iya santai. Oke, sekarang kita sudah sampai di Fakultas Hukum. Oke Bang, kita sudah sampai mana ini? Ya, oke, alhamdulillah teman-teman dimanapun berada, kita sudah sampai di Universitas Laki Dende. Universitas Laki Dende. Hari ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan dari program kerja divisi Public Relation. Ya, itu. Langsung bagaimana? Kepada ketuanya. Kesiapannya? Ya, baik, terima kasih. Sekarang kita sudah sampai di Universitas Laki Dende, yaitu melaksanakan program kerja dari Departemen Public Relation, yaitu KPS Visi. Okay. Nah, kali ini kunjungan kita yaitu ke Universitas Laki Dende dengan tujuan mengenalkan kembali program kerjanya kita dan memacu mereka supaya lebih aktif lagi dalam dunia peradilan semu Indonesia. Tunggu kehadiran kami selanjutnya. KPS! Jaya! Hah? Berempat. Oh, berempat sih kita dari itu. Oke. Okay. Thank you. Adi. Kegiatan hari ini saya baik. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan sangat lancar. Baik, dan lagi. Oke. Dan tunggu kegiatan kami selanjutnya. Kita lihat. Keadaan ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih teman-teman dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Negeri telah memberi kesempatan kepada kami dari Universitas Laki Dende, khususnya teman-teman KPS Universitas Laki Dende untuk membangun kerjasama dalam pengembangan kegiatan-kegiatan pusat studi. Semoga kedepannya Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Haleolio bisa menjadi contoh dan menebarkan pengetahuan-pengetahuan yang baik kepada institusi pendidikan, khususnya kelompok Komunitas Peradilan Semu yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan harapan saya ke depan, mudah-mudahan semangat-semangat dari teman-teman Komunitas Peradilan Semu
Fakultas Hukum Universitas Hamukoleo bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan buat pengembangan kemampuan intelektual mahasiswa di masa yang akan datang. Sebab saya sadari bahwa pengetahuan mahasiswa, gerakan-gerakan pengetahuan mahasiswa sudah saatnya mengalami pergeseran dari gerakan-gerakan yang bersifat praktis menuju pada gerakan-gerakan yang berintelektual. Semoga kerjasama ini dan semoga harapan teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Hamukoleo bisa memberikan rangsangan kepada kami, bisa memberikan motivasi kepada kami dalam proses pengembangan anak-anak kami di Fakultas Hukum Universitas Lakidende. Saya Dekan Fakultas Hukum Universitas Lakidende menghaturkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hamukoleo, Ketua Korwil Komunitas Peradilan Semua Fakultas Hukum Universitas Hamukoleo, dan seluruh jajarannya yang telah membuka ruang kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan intelektual mahasiswa di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Jadi bagaimana terkait kegiatan KPS Visit dan apa harapannya yang akan diucapkan? Ya, saya sebagai ketua KPS Universitas Lakidende sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran dari KPS Universitas Hamukoleo, dan harapannya ke depan agar kita selalu membangun silaturahmi dan komunikasi yang baik dari kelangsungan KPS Fakultas Hukum ini lagi dan KPS Fakultas Hukum Universitas Hamukoleo, dan kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi untuk jenjang dari regenerasi selanjutnya agar kita selalu terjaga dan menjaga silaturahmi dengan baik. Dan terima kasih juga untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Hamukoleo beserta jajarannya yang sudah memberikan waktu dan kesempatan dan mengutus anggota KPS-nya untuk menghadiri dan menjamu Universitas Lakidende. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.